Halo, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya dengan saya, Handra. Oke, di video kali ini kita akan bermain The Last Campfire. Ya. Oke, kira nih The Last Campfire ini permainan seperti apa sih? Coba kita cari dulu ya. Oke, ini setahu saya yang saya dapat dari informasinya itu The Last Campfire itu adalah video game teka-teki ya, teman-teman ya. Dari tahun 2022, dari tahun 2020 yang dikembangkan dan diterbit yang di, dikembangkan oleh Hello Games, dan juga dia sendiri Hello Games juga yang mempubliskan game ini ya. Terus ini dirilis di salah satunya adalah Nintendo Switch ya, teman-teman ya. Terus juga ada di Windows, PlayStation 4 dan juga Xbox, terutama Xbox One ya teman-teman ya. Oke, nah berarti di game ini nih genrenya itu permainan teka-teki ya teman-teman ya. Terus juga permainan petualangan dan terus juga permainan video independen. Ya, terus mode gamenya itu permainan video pemain tunggal teman-teman. Jadi cuma single player doang teman-teman gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, yuk, bagi teman-teman yang menyukai permainan ini, boleh kasih like-nya ya, teman-teman. Nah, terus juga, jangan lupa, bagi kalian yang pertama kali menonton video ini, dan baru pertama kali lihat channel ini, boleh ya, teman-teman, kasih subscribe-nya. Dan juga, buat kalian yang belum subscribe, subscribe juga ya. Nah, terus juga untuk lonceng notifikasinya, boleh yuk diaktifkan, biar teman-teman selalu terima update-update terbaru dari video-video di channel ini. Setelah saya upload, nanti teman-teman langsung akan dapat kalau teman-teman menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, teman-teman, kita langsung memainkan gamenya. Oke, let's play teman-teman. Kita akan bermain The Last Campfire. Oke. New game, optional. Puzzle. Bentar, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ini ada apa aja nih ininya. Oke, building bridge, healing break, attachment, affection moment, the forest. Wah, kalau kita lihat-lihat nih di sini nih banyak juga nih. Apa ibaratnya kayak dungeon-nya gitu kali ya. Itu kayak area-areanya. Terus select save. Oke, belum ada yang kita save karena ini kita baru pertama kali main ya teman-teman ya. Itu narator, oke, language US, Spanyol, jangan ya, kita main yang safety aja teman-teman. Oke, Inggris UK aja lah ya. Oke, sudah nggak ada apa-apa lagi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung new game. New normal, explore normal. Mungkin kita main yang normal aja kelihatan temennya. Nah, untuk yang mode normal sama explore itu, saya belum tahu sih pembedanya apa ya temennya. Tapi kita main yang normal dulu deh. Kita nonton cutscene-nya dulu ya teman-teman ya. Oh, kita di sini nih kita mengarungi sungai nih teman-teman. Ini kita nggak tahu nih ini di mana nih, apakah di hutan atau di mana gitu loh. Oh ya, untuk game ini karakter kita tuh bukan bukan manusia ya teman-teman ya. Ini kayak karakter kita tuh kayak mungkin kayak boneka doll gitu. Nah, untuk cutscene-nya di sini nih kita lagi mengarungi sungai nih teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini sungai di mana. Dan sepertinya sih karakter saya tuh ada di belakang tuh teman-teman, paling merah, apa paling belakang tuh yang warna merah itu.
Ya mungkin ini kayaknya lagi di apa? Di dungeon kali ya temennya. Wow, getar teman-teman ini. Joysticknya getar. Kira apa tuh teman-teman pintu yang tadi baru kebuka itu tuh? Nah, ini karakter kita nih teman-teman. Kenapa terpisah jauh banget ya? Aduh, bener-bener nih. Udah terdistract sama burung, terus kayunya apa yang buat buat itu? Buat apa? Apa sih namanya? Dayungnya ya? Dengan juga kita jatuh lagi nih, main karakternya. Aduh, tuh. Sakitnya kita tersasar ya teman-teman. Kita nggak ada apa. Kita jauh dari komunitas tuh tadi teman-teman kita tuh. Ya, apakah di sini masih cutscene? There's a place where the lost tempest go. Okay. As their light begins to fade. Okay, karakter kita nih, teman-teman. Tadi bukannya merah ya, teman-teman ya? Kok jadi warna biru ya? Oke, bentar. Oke, kita sudah bermain. Oke, coba kita coba-coba dulu ininya, kecilnya. Mungkin belum ada yang ini kali ya. Mungkin ini masih tutorial, mungkin atau masih tutorial-tutorial kecil ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih karakter kita nih kayak bener-bener kayak apa? Kayak boneka dul apa kayak boneka gitu ya teman-teman ya, bukan kayak manusia. Oke, nggak ada apa-apa, kita lurus di sini ya teman-teman ya. Oh, bisa 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 sprint juga nih teman-teman. Well, oke, coba kita pencet. Nah, ini petunjuk nih. The painting showed embers on a secret journey. Oh. Oke. Bentar, bentar. The painting showed embers on a sacred journey. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalau yang untuk yang mode yang tadi yang ada explore-nya itu mungkin bener-bener kita dibebasin kali ya temen-temen ya. Kalau ini kan normal mungkin ngikutin alurnya gitu. Bagi temen-temen yang pernah main, apalagi pernah main yang explore mode, boleh temen-temen ditulis di komen ya. Bedanya apa sih sama yang normal? Oh, itu kenapa tuh sampai jadi tulang tuh? Waduh, main asal ngambil lagi, ngambil tas. Kasihan tuh teman-teman. Sampai jadi tengkorak. Oke. Oh, dibongkar itu tasnya isinya apa aja? The status stone. Oh, oke, dapat. Oke, baru satu dong. Ini kayaknya buat nyimpen-nyimpen itemnya teman-teman. Jadi belum tahu nih bisa berapa banyak buat nyimpen itemnya. Oke, di sini coba kita taruh there was a symbol on the floor. Oke. Ini kalau kita lihat ini kayak simbolnya api nih, teman-teman ya.
Nah, kita kayak disuruh nyari simbol itu, teman-teman. And I noticed something wrong. Wrong. Okay. Kenapa tuh something wrong? Oh. Okay. Oh, disuruh putar, teman-teman. Oh, sesuai nama yang petunjuk yang di tadi tuh, teman-teman. Berat banget. Masih gampang nih ya. Puzzle-nya masih gampang maksudnya, teman-teman. Sombong banget nih. There was a round space where something used to fit. Okay. Ini kira-kira select. Oh, bener buat naro ini nih, teman-teman. Aman bener kan? The golden statue slid perfectly into place. Okay. Masih gampang ya teman-teman ya untuk puzzle-nya. Amber left, feeling sorry for the stranger now alone in the dark. Tapi biasa game-game kayak gini nih, cuma dikasih mudah-mudah, cuma gampang-gampangnya di awal-awal teman-teman. Nanti kalau pas lagi udah cukup lama kita main, itu nanti udah mulai mulai muncul puzzle-puzzle yang susah tuh teman-teman. Biasanya begitu. Amber could feel fear taking over. Oke. They pushed up alone, somewhere very unfamiliar. Jadi kita lihat-lihat dulu, kita lihat teman-teman ya. Ntar ini kayaknya saya tolong mana ya. Kita lihat teman-teman ya. Oke. Cukup mengganggu nggak sih teman-teman? Enggak lah ya. Kenapa ada burung yang di situ? Jadinya kita disuruh ikut lagi, teman. Oke, kita ini ikutin dulu deh ya. Oke, bentar, kita kesini dulu. Das ya udah tahu. Oke. The foxes howled into the night. The only reply was silence. The silence. The path was blocked. Oke. Kita explore dulu ya teman-teman ya sebelum ini ya. Oke. Oh, ini juga keblok nih teman-teman. Route ahead was guarded by twin statues, choked by clinging vines. Oke. As Ember approached, the flames seemed to call out. Kita langsung masuk ini nih, masuk kayak apa? With a feeling like falling, the forest had slipped away. Masuk kayak di ruangan tertentu gitu temennya, kenapa ya? Oke, kita tadi ada di hutan ya? Oke. Oh, puzzle-nya udah mulai nih temen-temen di sini nih. Bentar ya, kita coba dulu. Kayaknya sih di sini nih taruh harus. Oke, terus kita naik. The cave's flame stoked new hope in Ember. Oke, coba.
hope was almost within reach. Ini kira-kira apa ya teman-temannya? Coba deh kita Flynn kita ini. spoke and Amber listened. Oke. Kira-kira kita dapat sesuatu nggak ya dari sini ya teman-temannya? Oke. Kita buat buka gerbang ini nih teman-teman. Ya guys ya, buat buka ini nih ternyata. Kita lanjut. Overhead. Itu des. Bentar, saya penasaran nih, ini dia ngarahin kita kemana nih teman-teman. To escape, nggak sih kayaknya nggak ini ya, nggak kabur ya. Dia kayaknya berusaha kasih kita pet nih kayaknya nih. Jalur belum tahu nih ke arah mana. Sama kayak kita teman-teman nih ternyata. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. Okay. I will warn them until they choose to move on. Never look to the ghost for answers. This is it. Berarti tadi pas lagi yang di cutscene itu yang pertama tuh bukan cuma segelintir boneka ini doang teman-teman, ternyata kita tuh kayaknya tersesat di sini tuh buat buat nemuin teman-teman kita yang lain tuh, salah satunya ini nih tadi nih yang pertama nih, sama yang tadi yang pertama yang udah mati yang kita ambil tasnya itu tuh teman-teman. Atau mungkin ini kali ya, kayak mungkin kayak apa, kayak kerajaannya kali temen-temen, kerajaan apa boneka ini gitu, makhluk ini gitu loh. Hold on, who are you? Coba kita tanya dulu siapa dia. I just quit along the way. Okay, to the fan. Okay, so many lost embers. Okay, forlorn. Alone are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. Okay. I want to help, yeah, to help others, yeah, teman-teman. There are others lost along their journey. Find them and I will guide them. Okay. Help me. Step backwards, little Ember. Look behind. On a small grassy cliff. Grassy cliff rests a forlorn. Di mana? Loh, gak ada petunjuk, teman-teman. Ghost said, speak and I will listen. Eh? The forest king, watch it. The campfire will light the way. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Take the path east of here. Gaze over into here. The okay. Pond. The frog knows of a lost forlorn. Okay, kita harus menemukan frog, teman-teman. Ini mungkin buletan yang apa yang putih itu kita udah berhasil temuin. Terus ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 lagi nih, teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin yang ini kali nih teman-teman yang ada tanda-tandanya ini nih, satu dua ya, wah nggak bisa nih. Dua terus di sini nih, tiga empat lima enam, berarti di forest ini ada sekitar enam enam orang seperti ini nih,
seperti boneka nih, makhluk seperti ini. Oke, tadi disuruh ke east ya teman-teman. East berarti timur, berarti ke sini. Oke. Ntar ya teman-teman ya, kita explore dulu ya guys ya. Bentar, sebelum kita ke situ, kita explore dulu teman-teman ya. Tuh gitu tadi saya ambil yang explore mode aja ya. Gak apa lah ya teman-teman ya. Wah. The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Oke. Apaan tuh temen-temen yang kayak itu tuh? Lucu tuh tadi tuh, kayak ada tiga kayak bentuk roh gitu loh temen-temen. Boleh kita kita pencet sini apa nih? Oh, kita masuk ke dungeon lain nih temen-temen. The stranger has been forgotten. Forgotten. Oke. Okay. Penasaran nih saya maksudnya apa? Coba. Oke. Oke. Trying to follow as best they could. Oh, bentar. But no one heard them when they fell behind. Berarti harus ngadep ke sini nih teman-teman. Ntar kalau kayak gitu berarti ntar coba kita samain dulu kayak gini. Ntar ya teman-teman ya. Kayaknya saya tahu nih tempat-tempatnya kayak gimana. Sini kita sini semua teman-teman. Kalau udah kita angkat lagi, kita taruh di sini. Terus kita langsung geser. Coba kira-kira apa yang kita dapat nih. Oke. Let's go, kita langsung samperin. Kita udah dapet yang kedua teman-teman. Wow. Itu mungkin kayak namanya forlot teman-teman. Tadi kayak apa, kayak api gitu loh, kayak api biru gitu. Wow. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Oke. Okay. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. The travelers. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Bentar ya, teman-teman ya. Di sini kita lanjut ke sini. Tapi bentar, sebelumnya kita balik dulu teman-teman ke sini. Saya mau lihat nih udah ada nambah kan. Jadi ada dua orang. Bukan dua orang sih, dua makhluk ya. Jadi nambah kan teman-teman. Jadi kita tinggal butuh nyari empat lagi nih. Oke. Okay. Masih sama ininya. Take the path east of here. Gaze into the pond. A frog knows of a lost forlorn. Oke. Berarti butuh empat lagi teman-teman. Kita balik lagi ke sini.
kita kasih dulu kali ya teman-teman ya. Nih ketemu. Apa nih makhluk apa nih? Lucu banget nih. Kayak kayak arwah-arwah gitu teman-teman kecil-kecil gitu. Ini apa nih? Kita geser apa yang terjadi? Masih belum tahu tuh apa tuh teman-teman. Kita baikin lagi deh. Oke. Duduk. Lucu nih teman-teman kalau kena ini nih. Kena apa? Kena sarang laba-labanya tuh kayak jadi kayak kita kayak saya harus ada agak perlawanan gitu biar lepas nih dari sini. Lucu tuh teman-teman. Oke, bentar. Coba saya kesini dulu ya teman-teman. Ini kayak ada sesuatu nih di sini. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding under a small pier with barely a sound. A lonely fisherman sat. Oke, berarti kita kesini dulu ya teman-teman ya. Bentar. Saya penasaran. Oh, nggak bisa teman-teman. Ini rantai mesti diturunin dulu ini. Oke. Berarti emang kita harus ke sini. Lucu nih teman-teman, ada katak sama sekali nih. Ah, sayang kita nggak bisa nangkap sih ya. Lucu tuh kok bisa kita tangkap kok. Apa nih di sini? Ini rebut. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Kenapa nggak berani balik kali ya? Malu atau apa kali itu teman-teman? Gak tau juga ya. Bukannya lebih enak kan ada temen ya, daripada sendiri gitu. Kita masuk lagi ke... Mungkin ini kayak dungeon dream kali ya, mimpi-mimpi gitu teman-teman. The stranger had blazed their own path. Oke. Wow. Created their own rock, their own islands. Oke. Mau kesini dulu sih teman-teman. Ambil ini terus taruh di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini udah mulai harus mikir nih teman-teman nih tadi sini. Oke. Oke, teman-teman dapat. Taruh sini dulu, terus kita angkat ini buat dijadiin jembatan ke sini.
Lumayan harus mikir nih saya main di sini. Untuk yang di sini. Building a bridge should it ever be Oh, itu emang biasa dikasih gampang-gampang dulu ya teman-teman ya. Puzzle-puzzlenya. Yes, kita dapat lagi satu. Berarti sisa tiga nih teman-teman. Dan juga enaknya nih di game ini nih kita ada ceritanya teman-teman. Gitu. Jadi bukan cuma nyari-nyari doang gitu, tapi ada kisah-kisahnya gitu di masing-masing karakter-karakter yang makin ini kita dapat yang kita dapetin. The stranger met Yes. The two shared a moment of silence. Oke. The stranger Oke. met Ember's eyes. Oke, udah. Shared a moment of silence. Kita lanjut petualangan kita. Sebentar. Masih seru. Oke, udah gak ada apa-apa. Kita ke bawah. Lucu ya karakternya dan temennya. Suka nih kalau karakter-karakter kayak gini, saya. Ada sesuatu tuh temen-temen belum tahu nih apa. Coba. Kita coba-coba ya teman-teman ya. Start to drop. Mungkin nggak taruh di sini. Kebuka atau apa nih di sini nih? Yes, dapat lagi. Let's go, kita selamatkan teman kita ini. Wow, apa nih? The stranger was trapped, caught in a maze. Terus, teman-teman kita pelajari dulu nih. Patternnya seperti apa nih teman-teman? Bentar teman-teman ya. Coba kita ke sini. Oh, nggak bisa. Dan jauh-jauh. Sini terus. Ntar ya, temen-temen ya. Bisa nggak nih? Oke, bisa. Ke sini nggak bisa. Oke. It was hard to make sense of this place. Udah ngudeng saya teman-teman. Bentar, bentar. Kita buat nyampe ke atas itu kita harus oke. Ya pasti sini harus taruh satu nih teman-teman. Oke, kita salah nih. Bisa balik nggak kita? Oke, bisa.
tolong lagi. Yuk, coba lagi. Kalau ini sih emang mau nggak mau sih mesti kesini ya teman-teman ya. Pastinya harus kesini biar kita bisa lewat. Terus bentar. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Bentar. Bentar ya teman-teman ya, kita harus nyoba-nyoba nih di sini nih. Oke, ke sini coba kita tarik, kita dorong. Oke, kita sekarang ke menarik nih teman-teman. Bentar. Oke, coba kita sekarang ke sini. Sabar. Bentar teman-teman. Sip, oke. Okay. Tapi nggak bisa loh kalau kayak gini. Gimana caranya teman-teman? Oke, okay, ke sini. Terus? Gimana coba? Nah. Juga nih teman-teman kok kayak gini.
bentar-bentar. Saya kayaknya agak dapet nih ininya. Bentar. Oh, cukup lama nih teman-teman di dungeon ini. Gak apa ya teman-teman ya. Kita kan main sambil mikir ini soalnya. Oke. Bentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu langkah selanjutnya apa nih. Kayak sih jatuhin ini, terus buat, masa buat jatuhin ini sih teman-teman, make sense nggak? Coba dulu deh. Make sense teman-teman, berarti ya jatuhin di sini berarti kita biar bisa langsung ke sana. Untuk dungeon yang ketiga ini agak susah nih teman-teman. Kita harus mikir banget. Dapet yang berikutnya. Berarti masih sisa berapa tuh kayak temen? Halo. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think. To see this. Ya iyalah kamu nyasar di ini mimpi kamu nggak sadar kamu wajar lah ya harus duduk dengan tenang dulu teman-teman pas berpikiran jernih dulu baru bisa ini baru bisa berpikir. Oke kita lanjut ini apa nih itu kenapa di jidatnya ada itu ya teman-teman ya tuh tiga gitu loh. Lucu-lucu deh. Safe place. Nah, kalau saya tuh kayak gitu tuh. Tiga bulutan, dia tiga di tengah-tengahnya kotak persegi. Kiri kanannya persegi panjang. Mungkin gak sih itu nunjukin ininya apa? Nunjukin apa ya namanya ya suku-sukunya nggak sih teman-teman oke nggak tahu lah ya nanti lah ya sambil kita main sambil kita pasti tahu bentar coba kita nggak bisa nge-save lagi teman-teman. Oh, kan sama juga kan bener. Dia ter ini ter apa? Terkurung di dungeonnya nih teman-teman. Jadi banyak yang terkurung nih di sini teman-teman. Darkness, a glimmer flickered.
A thought that went round and round. It all started with a frog. Di sini belum tentu bisa lihat nih teman-teman. Nah, akan susah kan? Berarti ini harus kita alihkan dulu teman-teman. Oke. For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond. A big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. Tell me more. So much better at fishing than me, that frog is. And before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Ember. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps though, telling someone. Thank you, Ember. Okay, thank you, fisherman. Catching anything, you just ask. Okay. Bye-bye. Kita lanjut. Ntar sudah? Okay. Habis dari sini, kita ke mana nih, teman-teman? Ke sini. Ntar. Gede banget temen-temen. Oke, okay, kita ngobrol ya. The frog start. Oke. Okay. Listen, kita dengar dulu. Its eyes were fixed on Ember, but it seemed to mean no harm. Was this the frog that the fisherman spoke of? Kayaknya sih ya. Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Ngapain kesini coba nanti-nanti. Coba kita kesini dulu. Kira ada petunjuk lagi, nggak petunjuk yang baru nggak? Oke, belum ya teman-teman ya. Oke deh, kita balik lagi. Mungkin kita harus ketemu sama itu lagi kali yang tadi yang di camp yang ada fire-nya itu teman-teman. Forest campfire. Oke. Okay. Udah ada 4 yang sudah kembali, berarti sisa 3. The ghost said, "Speak and I will listen." Oke. Okay. Take the path east of here. Gaze into the pond. Oh, petunjuknya masih itu loh, teman-teman. Mungkin kita coba ke kiri kali ya, teman-teman ya. Oke, coba kita ke kiri. Oke,
Kira ada petunjuk apa nggak di sini? Tara. Di sini sepertinya nggak ada apa-apa. Oke, yuk. Bisa ke sini. The old gate was locked. You don't have anything. Soalnya terakhir itu The crow held kita keluarin itu charm statue, locked teman-teman. tight. The stranger whispered, I've never felt that. What Okay. does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Apa nih teman-teman? Lucu nih teman-teman kodoknya loh. Oh. Ya ampun. Nggak dikasih lewat kita teman-teman. Waduh. Oh, di sini nih. Mungkin di sini. Oke, nggak usah kemana mana kamu sekarang. Sudah saya The tutup. worm looked helpless, with no way to it. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Dapat. Jijik banget sih teman-teman ya, dimasukin ke itu dong, dimasukin ke tasnya dong, ya ampun. Saya sih nggak mau, saya ambil loh, jijik. Inside was a scrap of journal. Ada yang punya pengalaman buruk gak sama cacing teman-teman? Ada ya, terus di komen ya teman-teman ya. Vines and thorns stretch out to trip me. Untungnya sih saya nggak gitu takut ya teman-teman sama sama cacing-cacing kayak gitu. Saya sih untungnya nggak ada pengalaman buruk sih sama cacing teman-teman. Saya malah suka sama cacing, lucu. Bentar nih, apa nih? Wah, kebakaran hutan. Parah nih kaktus saya. Gak boleh ya teman-teman ya, gak boleh ngebuang-buang api kayak gitu tuh. Takutnya nanti ngebakar. Bahaya. The stranger whispered, "Never felt that. What does it feel like? Bentar, Is it nice? saya It penasaran sounds nih. nice." Buat apa ya ini ya? Ada kuncinya teman-teman ternyata. Kasih. Ih, dibawa kabur dong. Buka kabur kemana tuh? Ya. Parah nih burungnya nih. Coba bentar kita kesini dulu teman-teman. Kira bisa kita ambil nggak ya? Ya, nggak bisa teman-teman. Udahlah nanti aja. Setidaknya kita harus tahu tuh ada di situ ya teman-teman ya. Jangan dilupain. Buat ngebakar ternyata teman-teman. Buat ngebakar ini juga nggak nih? Gak ya teman-teman ya. Kita kayak dapet jurnal lagi nih. Jurnal buat apa ya itu ya?
Wonder's Diary, a family. Trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I okay. cry out, but mine is the only voice. Kita lanjut. Tanya kemana nih teman-teman? Masih udah gak ada petunjuk lagi. Sementara nggak ada di sini, kita berarti bentar teman-teman. Tadi di sini ada ranting-ranting nggak ya? Oh nggak bisa lewat teman-teman. Lagi ke sini, sisa tiga. Ya, kayaknya tiga terakhir itu kayaknya opsional sih teman-teman. Dar, ini kayaknya kita harus kasih sesuatu nih teman-teman. The frog stared at Ember, its belly rumbling. Select. This was not how Ember had imagined the end. Mati nggak tuh karakter kita tetap? Sadis loh, langsung ditelen, astaga. Oh, ini yang di seberang tadi, teman-teman. Astaga, saya kira saya ditelen. Oke, thank you, Frog. Setidaknya nggak dimakan ya teman-teman. Oke, kita dapat lagi temen, harus kita bantu. Wow, apa nih teman-teman? Dorong ke sini, oke. Retreating from what came next. The stranger had ventured on. Gak bisa disentuh nih teman-teman kayak gini. Bisa coba oh ya bisa kita buang sini terus kita buang ke sini teman-teman coba dulu ya sayang saya salah. Oke, ada bisa dipakai juga nih teman-teman. Sip. Oke. Kita tinggal butuh dua. Ini termasuk triple L atau yang ini game indie ya teman-teman ya?
Tapi setahu saya sih ini kayaknya game game indie deh. Bukan yang game-game triple A gitu ya temen-temennya. Oke, kita ketemu kamu di situ. Oke, sama-sama. Kita lanjut temen-temen. Oke. Mestinya kita naikin tuh tadi tuh. Oke. Okay. Enak nih, udah bisa naik ke atas. Dapat lagi halaman berikutnya. Watching them. Oke. Okay. Sepertinya sudah 1 jam ya teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman, gimana menurut teman-teman? Bagus gamenya? Kalau bagi teman-teman yang pengen saya bermain game ini lagi, boleh ya teman-teman kasih like-nya. Kita sudahi dulu ya teman-teman bermain game The Last Campfire ya, kalau nggak saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ketemu sampai di video selanjutnya. Seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao! Shhh.